Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya muslimat yang sini jadi terhalang dengan phone. Supaya berlaku adil, nanti awak pindah pula sini. Biar dia orang pula yang rasa. Macam tu. Boleh ha? Lebih kurang satu jam ke setengah jam 40 minit, awak pindahlah sini pula. Kerana di sana ada ramai lagi wanita-wanita yang ada di rumah yang tak boleh hadir dengan pelbagai urusan yang bekerja dan sebagainya, dia boleh lihat selepas live ni habis, insyaAllah. Okey, muslimin-musliman yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mentadbir sekalian alam dan telah mentadbir kita. Allah menguruskan kehidupan kita sebagai wanita sedari lahir sampai kita dewasa, sampai kita menua, sampai kita dah tua seperti hari ini, Masya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengaturkan perjalanan hidup kita, sama ada yang pahit ataupun yang manis, yang kita mahu ataupun yang tidak mahu. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan dengan siapa kita nikah, dengan siapa kita berkahwin. Kita bersyukur dan memuji Allah. Dan kita bersyukur dan memuji Allah anak yang bagaimana lahir daripada rahim kita. Adakah kita yang menentukan bagaimana rupa anak, bagaimana anak tu sekian-sekian perjalanan hidupnya? Kita hanya menjalani apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Jadi kita mensyukuri setiap takdir Allah, setiap orang yang Allah temukan dalam hidup kita, dan setiap perjalanan hidup kita sampai ke hari ini. Terlalu banyak yang pahit dan lagi banyak sebenarnya yang manis. Cuma kadang kita lebih cenderung untuk fokus, untuk ingat-ingat, untuk memberikan emosi kita lebih kepada yang pahit, sehingga kita kurang menghitung yang manis dalam hidup kita. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada saat ini di rumahnya menjadi tetamunya. Kita sedang menjadi tetamu Allah di rumah Allah, maka Allah sedang melayani kita saat ini sebagai tetamunya. Allah melayani kita dengan pandangan rahmatnya. Mustahil untuk kita sampai di rumahnya ini jika Allah tidak memberikan kita rahmatnya. Kerana Allah merahmati kita melebihi daripada murka Allah, melebihi daripada kemarahan Allah, melebihi daripada apa yang Allah tak suka pada kita, tapi Allah mendahulukan rahmatnya. Wahai muslimat sekalian, kita banyak dosa, banyak salah. Kita banyak kelalaian, hati kita penuh cinta kepada dunia. Kita dari sudut iman kita sendiri sangat nipis. Kepercayaan dan keteguhan tawakal kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada malaikat, kepercayaan kita kepada rasul dan kitab, kepercayaan kita kepada hari akhirat dan juga qada dan qadar. Kalau nak dinilai dari sudut iman, dari sudut takwa lagi lah, dari sudut tawakal, dari sudut ihsan, yang merasakan bila buat ibadah Allah melihat kita tak layak sebenarnya untuk berada di tempat yang mulia seperti ini. Subhanallah, itu disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ingat ayat mana, surah mana, tapi baru baca beberapa yang lepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika sekiranya kerana perbuatan manusia, maka jika sekiranya Allah mempercepatkan hukuman di atas sebab perbuatan manusia, maka tidak ada manusia yang hidup di muka bumi. Allah berfirman, sekiranya Allah mempercepatkan kemurkaannya, Allah tunjuk kemurkaannya segera, ataupun kemarahannya, ataupun hukuman-hukuman, ataupun pengadilan ke atas manusia disebabkan perbuatan mereka di dunia, jika Allah menyegerakan, maka tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang akan hidup di bumi. Buat salah, terus kena hukuman. Buat salah, terus Allah tunjuk kemarahan. Tetapi kerana dengan rahmatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayangnya Allah. Jadi segala puji bagi Allah, wahai muslimat sekalian. Allah pilih kita untuk menjadi tetamunya, duyufur rahman, di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah akan pilih kita juga di akhirat kelak untuk
dijemput masuk ke dalam syurga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini antara tanda-tanda dan ciri-ciri kita dengan penat, dengan sakit, dengan kurang sehat, dengan sibuk pelbagai urusan. Alhamdulillah kita atau dapat datang kuliah ni, dapat sampai ke rumah Allah ini. Kita ada yang tahu last minute kan, sempat atau ada yang macam-macam urusan, ada yang minta bos dia pelepasan. So saya tengok ada orang muda mungkin kerja, bos dia pula faham, bolehlah 2 jam, nanti kena balik dah. Ada yang ambil cuti, bahkan ada yang ambil cuti ni saya percaya, mungkin separuh hari, mungkin cuti 1 hari sebab nak hadir. Hakikatnya semua itu Allah yang aturkan. Allah beri perasaan tu, Allah beri keinginan tu, Allah beri kita tolak. Asal ada plan lain, tolak, tak apalah, ni kita tunda sekian-sekian. Kenapa Allah aturkan sebegitu? Kerana Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa inilah dia antara pandangan kasih sayang Allah, pandangan rahmatnya, pandangan belah kasihan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kekal pandangan ini sampai mati. Allah mudahkan kita dapat husnul khatimah. Mudah-mudahan saat kita nak meninggalkan dunia, nak hembus nafas terakhir, ketika itu kita menjadi isteri yang salehah, isteri yang sabar, ibu yang misani. Kita mula jadi mertua yang baik. Ini di antara yang disebut dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, apabila seseorang itu diberikan husnul khatimah, maka Allah akan memberikan kepadanya melakukan kebaikan hampir dengan kematian. Kita biasa tengok ada orang dekat dengan mati, setahun sebelum dia meninggal, beberapa bulan sebelum meninggal, dia berubah. Akhlak dia berubah, sikap dia dengan kawan-kawan berubah. Dia jadi mertua yang baik dah. Memang dia baik, tapi jadi lebih baik. Dia jadi adik-beradik yang prihatin. Seolahnya Allah memberikan kepadanya. Saya tak pakai dek dari tadi, tak ada orang komen eh. Saya tak baca mic ni. Tapi satu benda awak kena notice benda ni ya, SOP-nya. Pastikan saya pakai. Dah berapa kali dah saya tak pakai. Dia tak akan jelas, dia akan jadi berdengung. Jadi berdengung lah live ni. Subhanallah. Saya sebenarnya terkejut. Duduk-duduk sekejap MC pun terus serah pada saya. Ini antara MC paling ringkas lah. Tadi MC kita ada buka majlis tak dengan suratul Fatihah? Saya rasa tak ada, macam tu kan. Biasanya akan baca biodata dulu, mungkin akan kenalkan sekian-sekian. Jadi saya rasa MC sangat mungkin teruja, terkejut. Lepas tu dia kata tak nak buang masa, okey lain-lain. Jadi saya pun itu yang tiba tak buku, tak tahu kat mana ni pun, mic pun tak ingat kan. Masya-Allah. Subhanallah. Alhamdulillah muslimat sekalian, saya pun start ceramah terus, terkejut juga kan. Tak ada mukadimah. Sebab macam FC pun tak ada mukadimah, saya pun tak ada mukadimah. Jadi kita patah balik semula. Saya sebenarnya nak mengajak muslimat sekalian, saya sendiri terkejut sebab hari ini hari bekerja. Tiba-tiba jemaah yang begini ramai. Daripada mana datang ni semua ni? Merata-rata, bukan dekat, ada yang daripada jauh. Ada daripada Ipoh. Masya-Allah, nanti kita jumpa. Sebab itu, dek cuba awak tunjukkan jemaah kita ni memenuhi setiap ruang. Sebab saya ada banyak pengalaman kuliah hari biasa, hari bekerja. Jarang sangat nak dapat seramai dan sepenuh ini. Sebab kita faham orang ada komitmen. Kadang nenek-nenek pun jaga cucu. Lepas tu kadang nenek nak kena urus pula pukul 12 ambil cucu kat sekolah, macam-macam lah. Subhanallah. Jadi Masya Allah, tahniah kepada diri masing-masing. Tepuklah sikit. Okey, musiman, saya diberitahu surau ini baru siap lebih kurang 3 minggu. Jadi ini kapet baru ni. Semua baru. Dan tadi ada urus tia ataupun daripada urus tia lah. Dia kata ustazah perasmi. Mungkin dah ada berapa kuliah. Tapi kuliah besar ni pertama kali. Masya Allah, alhamdulillah. Bukan saya saja yang rasmi, semua yang hadir juga merasmikan.
Ya, special untuk muslimat. Bayangkan, saya bayangkan surau ni begini-begini. Rupanya seperti masjid. Cuba tengok dia punya hiasan depan yang sangat cantik, sangat indah. Tengok pula dia punya kaca cermin tu dan aircon baru kan, sejuk kan? Aduh, aircon baru memang sejuk lagi lah. Cuba tengok kubahnya. Semua kena tengok. Ini satu nikmat ni. Chandelier belum pasang. Kena buat sekali lagi masa chandelier ada. Subhanallah, atas tu ruang solat muslimat mungkin. Solat Jumaat, solat muslimat belakang sana dah ada pintu cantik. Dia punya design tu islami. Kita panggil islami apa? Islami design lah, islami. Gitulah ya. Imam, tempat imam, tempat khatib pun ada sebab ini surau Jumaat. Saya tak tahu berapa kos ni. Juta lah kan? Kos dia memang juta ni. Tengok belasannya lagi luas. Belakang pun luas juga tempat musimat. Tandas semua baru. Semua barulah. Oh, floor. Ada lagi second floor atas. Untuk kuliah, untuk kelas-kelas tertutup. Okey. Rumah imam dekat atas. Tingkat tiga ada rumah imam. Special imam. Oh, imported daripada Syria. Okey. Muslimat sekalian, tadi parking percuma ke bayar? Percuma. Ekor ni percuma ke bayar ni? Eh, betul. Tak, maksudnya muslimat kita semua datang ni kena bayar ke charge? Tak bayar. Duduk atas kapet baru ni kena charge ke? Adakah semua ini percuma? Untuk kita percuma. Tapi untuk pihak surau semua bayar. Kapet bayar semua. Setiap inci ni bayar. Setiap inci ni perlukan duit. Aircon yang ada maintenance dia, imam tu perlu dibayar. Ni elektrik, semua kapet ni kena ada orang tukang cuci. Tandas pun ada tukang cuci. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah berikan nikmat yang begitu besar, maka jangan kita tinggalkan surau ini. Surau Jumaat, masjid ini, masjidlah kita kira. Dari sudut bahasanya betul, iaitu tempat sujud. Untuk kau semua, maka tanda syukur kita wajib kita bagi sedekah kepada surau ini. Kalau kita pergi shopping kompleks, kena bayar tak parking? Bayar. Shopping kompleks ambil duit kita ke beri duit kat kita? Ambil duit kita. Semua ada charge. Atas satu barang tu ada charge itu, ada charge ni. Dia orang sewa dalam shopping complex tu mahal, dia naikkan harga barang, kita yang bayar semua tu. Tapi datang ke rumah Allah, kita tak bayar satu sen pun. Kita boleh duduk dengan selesa. Kita boleh bagi tumpuan, tak panas. Parking percuma. Maka dengan itu wajarlah kita memberikan rasa syukur kita dengan bersedekah, dengan kita berinfak dan berwakaf untuk rumah Allah ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak surau Jumaat, iaitu surau An-Naim, Seksyen 5, Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Kita tinggal 2 hari lagi nak masuk bulan Rejab. Esok Khamis, lepas tu Jumaat, hari Sabtu, 1 Rejab. Masya Allah, sangat bagus ni kita punya kuliah hari ini ni. Terima kasih kepada Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, Permata Ampang, dengan kerjasama surau Jumaat An-Naim, kerjasama dengan PERKIM, Muslimat PERKIM. Terima kasih kepada Puan Junaidah Abdul Wahab selaku MC. Terima kasih kepada Datin Fatimah Ismail, pengerusi Wanita PERKIM Bahagian Selangor dan penasihat PERKIM Permata Ampang. Datin Fatimah sendiri yang mengusahakan program ini bersama dengan Datin Rohani Jamaluddin, mantan pengerusi PERKIM, Puan Hajar Rahimah Husin dan Datin Zuriza Zainul, AJK Muslimat Surau Jumaat An-Naim, Muslimat yang hadir dan semua yang hadir secara zahir di sini ataupun secara maya di media sosial. Subhanallah. Apa khabar semua? Apa khabar suami masing-masing? Okey. Suami okey ya? Ada WhatsApp dia? Dah sampai belum kat pejabat? Awak makan dengan siapa? Awak dah buat apa? Tak perlu dah nak siasat kan? Kita percaya pada dia. Apa khabar anak-anak kita? Alhamdulillah. Apa khabar cucu kita? Siapa yang dah ada cucu kat sini angkat tangan?
Semua ada cucu? Angkat-angkat tinggi-tinggi. Ui, 90%. Nenek orang. Masya Allah. Kalau panggil nenek rasa macam tua kan? Warga emas pun tak nak, tak suka juga orang panggil warga emas. Macam tak nak menyedarkan diri. Bukan tak sedar diri ya. Tak nak menyedarkan diri. Nak berada di alam fantasi. Subhanallah, muslimat sekalian. Umur kita adalah satu modal. Yang dah hidup 50 tahun, 60 tahun, dah banyak modal dah guna. Modal paling utama yang kalau orang berniaga, modal dia duit. Betul kan? Daripada duit tu lah, sama dia dapat untung ataupun dapat rugi. Kita pula, untuk kehidupan kita, modal kita adalah umur. Umur makin bertambah ke makin berkurang? Makin, ialah bertambah, tapi umur makin kurang, umur bertambah. Modal umur kita ni, kita kena pastikan tak ada pilihan melainkan mesti untung. Kita kena dapat keuntungan akhirat daripada modal. Bila dah makin kurang muda, bukan tua ya, umur 50, 60, 70, ini modal umur paling mahal. Sebab tu dipanggil warga emas. Ha, emas. Semua orang suka emas. Lagi meningkat, umur tu lagi mahal. Lagi mahal. Sebab apa? Ketika ini kita dah semakin dekat dengan penghujung. Dan kebanyakannya, alhamdulillah, orang yang dah sampai peringkat umur 50, 60, akhlaknya makin baik. Betul atau tidak? Yakin tu. Betul. Ibadahnya makin bertambah. Sedekah makin banyak. Shopping makin kurang. Ngompat makin kurang. Ibadah pula. Berjalan makin kurang. Yang tu tak. Jalan tak. Jalan lagi banyak jalan. Inilah umur yang Nabi sebut di antara tanda keberkatan. Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik di kalangan kamu, sebaik-baik manusia di kalangan kamu, orang yang umurnya panjang dalam kebaikan. Jadi saya berhadapan dengan wanita-wanita yang umur 50 tahun ke atas ni, pada diri anda ada tanda-tanda kebaikan. Ada tanda-tanda yang mana Nabi sebut, sebaik-baik manusia. Sebab masih ramai orang umur 50 tahun ke atas masih lalai, masih tak tutup aurat, masih tak solat, masih tak nak hadir majlis ilmu, masih duduk dekat rumah layan drama ke drama, movie ke movie. Lepas tu dia pun kacau anak-anak dia dengan WhatsApp, anak balas lambat dia pun marah-marah, masih lagi fokus bergaduh dengan suami dan lain-lain, banyak lagi membuat maksiat dan lain-lain. Jadi syukurlah ibu-ibu, kerana kita dah sakit lutut, maka jalan jauh pun tak larat, akhirnya sampai ke masjid. Syukurlah ibu-ibu, Allah tarik selera makan, betul tak? Makan gitu je, tak macam dulu. Asal dapat makan sikit, dah cepat kenyang. Akhirnya kita kurang membazir, hawa nafsu kita tak turuti sangat. Saya pun mengharap saya dapat sampai umur seperti ibu-ibu sekalian. Umur emas, umur paling mahal, ini modal yang paling mahal. Modal umur yang paling mahal. Tetapi ada peringatan daripada Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allah tidak mahu menerima apa-apa alasan. Hadis yang sahih ya. Allah tidak mahu menerima excuse. Allah enggan menerima alasan bagi orang yang dipanjangkan umur sehingga 60 tahun. Lagilah 60 tahun lebih, 70-80. Di akhirat kelak, hadis tu bermula begini, Allah Maha menerima alasan daripada hamba-hambanya. Di akhirat kelak, di padang mahsyar, contohlah dihisap, orang yang meninggal awal, umur 30 lebih. Kamu meninggal sekian-sekian, kamu tak buat ni, kamu tak buat tu. Ya Allah, engkau ambil aku ketika aku masih muda, aku masih sibuk. Sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan kerja, aku sedang mengejar gini-gini, aku tak sempat gini-gini-gini. Okey, mudah-mudahan Allah bagi, Allah consider, Allah beri pertimbangan. Dan memang Allah Subhanahu Taala menyimpan 99 rahmatnya untuk diberikan kepada hambanya di pada masyarakat. Subhanallah. Tetapi bila umur dah
Allah tidak menerima alasan. Nak beri tak sempat, memang plan nak buat. Memang niat nak pergi haji. Tapi tak mampu ya Allah. Umur sampai 65 tak pergi haji, kenapa? Memang tak mampu ya Allah. Ingat semudah itu kita nak beri alasan. Hisap handbag dia ada berapa? Kasut dia berapa? Oh, luar negara boleh pergi ke Langkawi berapa kali? Hisap dia punya ni. Kita akan dihisap. Benarkah kita dalam kalangan yang tak mampu menunaikan haji? Adakah ketidakmampuan disebabkan kelalaian? Kerana kewangan tak habis-habis. Kumpul kejap, pergi beli alat-alat memasak. Kumpul kejap, pergi beli pinggan mangkuk mahal. Terkumpul sikit, oh bawa semua ahli keluarga pergi bercuti. Bercuti dalam negara pun mahal ya kalau seluruh keluarga. Duit terkumpul sikit, tiba-tiba renovate dapur. Kan? Renovate itu, renovate ini. Maksudnya di situ, kita tidak cukup belanja untuk menunaikan haji. Bukan sebab tak mampu, tetapi kurang mahu. Kurang sungguh-sungguh. Tidak betul-betul merasakan haji itu wajib. Maka kena bersungguh-sungguh. Semua kena kad belanja. Belanja kad sampai setelah haji. Lepas tu barulah nak besarkan rumah ke, nak besarkan tu, nak tambah kereta ke, nak tambah emas ke apa semua. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya cerita tentang bapa mertua saya. Seorang nelayan ya. Seorang nelayan dengan arwah mak mertua saya. Bukan orang senang. Bapa mertua saya cerita, masa dia pergi haji tu umur muda 30 lebih, zaman tu, zaman 40 tahun lepas, kan? Umur dia sekarang 76. Dia pergi umur 30 lebih, muda. Yang mana dia suami isteri, isteri tak bekerja, suami nelayan. Anak ada 8 orang. Itu hidup yang susah ya. Bila dia kumpul-kumpul duit nak pergi haji, bila orang kampung dah tahu dia orang suami isteri kumpul duit dan ikat perut, semua kad belanja datang, dia kata macam-macam tawaran. Ada tokek motor, nak jual motor lah, sebab orang bagi tahu duit banyak tu, duit banyak tu, simpan duit tu. Ada orang tu nak jual ni, nak jual ni. Dia kata motor tak ada, kereta tak ada, semua tak ada. Walaupun ada keperluan ni, nak hantar anak sekolah ni, motor ni, semua. Apa yang perlu ketika itu, suami isteri sepakat haji dulu macam mana pun. Haji dulu. Selepas selesai haji, ini cerita bukan orang senang ni, orang susah, orang miskin. Selepas selesai haji, dia kata, ni bapa mertua saya panggilku, Asma. Selesai haji, rezeki melimpah ruah. Daripada nelayan jadi ketua tekong yang bawa kapal besar. Sekian-sekian perubahan pada anak, pada pelajaran anak, perubahan. Allah nak uji je. Allah nak tahu sejauh mana kamu letakkan haji itu wajib. Dan sejauh mana bersungguh-sungguh. Tapi hari ini, sikap kita cukup yang basic. Kadang daftar je. Makcik dah daftar tahun 80, Dajjal dah keluar kot masa tu. Ha, contohlah, 2080 keluar, 2060. Makcik daftar, yang daftar tu lah kena bayar asas 3,300. Makcik tak utamakan, tak cukupkan ke? Sebab kalau cukup, basic berapa sekarang? 13,000 kan? 13 dah naik dulu 10 kan? 13. Makcik tak cukupkan ke? Kalau makcik cukupkan, dia akan pendekkan masuk shortlisted. Oh tak adalah makcik, tak mampulah 13,000. Saya tanya terus terang, gelang makcik tu gelang betul ke gelang? Tebal gelang dia pakai. Gelang betul ke gelang zulian ke? Gelang emas betul? Eh betul lah ni Ustazah. Ini gelang ni kalau jual ni mau 8,000 ni, gelang lama. Saya straight forward. Depan dia, depan suami dia, sebab masa dia ada cerita, dia tanya pasal umrah, pasal bakji. Saya kata, makcik, makcik sebenarnya boleh. Makcik pergi gadai emas, makcik masuk dalam ni. Makcik ada simpanan lagi, mungkin ada emas lagi, saya tak tahu leh makcik, mungkin ada. Cukupkan 13,000 tu, 10,000. Kalau makcik mati, insyaAllah makcik lepas. Kalau Allah tanya, kenapa tak pergi haji? Ya Allah, aku dah usah.
Ya Allah, aku dah cukupkan belanja, tapi senarai nama tak sampai. Ada alasan, ada jawapan di hadapan Allah. Tapi kalau macam ni, handbag makcik pun mahal juga. Coach ni saya tahu ni, ribu ni. Ini semua ni makcik. Saya takut besok kita bukan boleh jawab dengan lidah kita. Allah akan hisap semua harta kita sebenarnya. Biarlah ketika itu bukan kita yang menjawab, tetapi amalan kita yang menjawab. Jadi saksi. Subhanallah. Saya pun tak tahu kenapa saya mulakan dengan perkara begini. Tajuk kita adalah wanita acuan Al-Quran. Dan antara ciri-ciri wanita acuan Al-Quran adalah mereka yang sangat menitik beratkan rukun iman, rukun Islam. Rukun iman untuk menjadi mukmin, orang beriman. Rukun Islam untuk jadi Muslim yang sempurna. Kalau kita tak boleh jadi Muslim yang sempurna, macam mana nak jadi mukmin yang sempurna? Basic orang Islam, syahadah. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lagi, wa aqimis salah, mendirikan salat. Lagi, wa tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Waktu tazakah, waktu tizakah, iaitu menunaikan zakat. Kemudian wa tahajjul baitil haram man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji di Baitullah bagi yang mampu. Di situlah kita nampak ada kelonggaran bagi yang mampu, dan kita suka meletakkan diri kita tak mampu, tak mampu, tak mampu. Subhanallah. Alhamdulillah, saya dah menunaikan haji 2 kali kan. Sepanjang pengalaman saya menunaikan haji muslim-musliman, saya pun bergolok gadai. Masa nak tunaikan haji, Semua dicairkan semua. Apa yang ada, semua. Tak boleh nak cerita semua tu macam mana. Bukan saya nak kata saya bagus. Tak ada pun rasa, kita tak perlu rasa bangga kita tunaikan haji sebab kewajipan. Takkan kita nak bangga solat fardu? Takkan kita nak bangga untuk kita puasa bulan Ramadan? Haji benda wajib. Nak bangga apa? Benda wajib. Kalau umrah tu mungkin cerita lain sikit. Umrah pertama wajib, umrah seterusnya. Saya jumpa ramai orang asnaf fakir miskin boleh pergi haji. Saya jumpa ramai anak muda. Saya nak pesan pada anak muda, wanita-wanita, lelaki muda. Ada 2 beradik. Bukan 2 beradik, 3 beradik. Seorang lelaki, 2 perempuan. Ketiga-tiga pergi haji dengan tabung haji. Umur 20 lebih. Belum kahwin tiga-tiga. Saya tanya, "Dek, macam mana kamu 3 orang, 3 beradik ni boleh pergi haji umur 20 lebih semua ni? Semua tak kahwin lagi. Ni baru lepas universiti, ni baru kerja." Lepas tu, saya kata, dia kata, "Kamu datang swasta ke? Koklah anak orang kaya datang swasta kan, bayar 80-60. "Taklah, kami muasasah semua tabung haji." "Habis tu macam mana kamu boleh pergi awal ni?" "Ustazah, mak ayah kami, daripada kami kecil semua, mesti tekankan haji. Mindset kami, haji wajib, usaha tunai haji, kena seawal mungkin. Apa sahaja belanja kami, duit lebih, mesti mak ayah akan sebut, ini simpanan untuk haji, ini simpanan untuk haji. Masa sekolah menengah, kalau ada cuti je kami akan bekerja, gaji tu untuk haji. Bukan boleh beli handphone ke, bukan sebab nak pergi jalan ke, bukan sebab sekian-sekian." Mindset ditanam oleh ibu ayah mereka sangat hebat. Boleh kerja sementara cuti 1 bulan, gaji masuk untuk haji. Jadi masa umur 11, mereka dah cukup dah basic. 13,000 berapa tu? 10,000 masa tu. Sebab itu walaupun umur mereka baru 20 lebih, mak ayah dah daftar sejak baby lagi, sejak kecil lagi. Akhirnya dipanggil bukan kerana guna kabel ke apa, memang giliran dah cukup lama. Ini satu didikan yang sangat hebat. Apa yang saya sampaikan di sini, ibu-ibu tolong sampaikan kepada anak-anak kita yang bekerja. Saya rasa kalau saya tanya, tapi saya tak nak tanya. Ramai lagi di kalangan muslimat kita belum menunaikan haji, umur 50, 60, 70. Selain daripada cukupkan yang dapat masuk shortlisted, doa tanpa henti. Saya pernah jumpa orang menunaikan haji tanpa duit dia sikit pun, semua ditaja sepenuhnya. Dahlah pergi swasta nilai 60,000 ke 70,000.
Subhanallah. Amalannya, betapa dia keinginan untuk menunaikan haji, dia tahu dia tak mampu, dia menyimpan juga sikit je yang dia boleh menyimpan. Dalam ibu tunggal. Setiap kali lepas salat fardu, dia akan talbiyah. Dia akan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dengan penuh harap Allah akan jemput dia sebagai tetamu untuk menunaikan haji. Setiap kali lepas solat fardu, adakah usaha kita, keinginan kita sekuat itu? Sesuai saya sebut sekarang. Sebab 4 bulan lagi, 5 bulan lagi haji. Betul tak? Sesuai saya sebut sekarang. Berbaloi kalau siapa ada tanah, jual tanah untuk pergi haji. Ramai kata tak mampu tapi ada rumah 3 buah. Ramai kata tak mampu pergi haji, kereta ada banyak. Emas ada banyak. ASB dia sayang nak keluar. Sebab kalau 2 tahun lagi dapat sekian, 5 tahun sekali ada sekian. Jadi dia sayang nak keluar sebelum matang. Kalaulah ajal kematian datang sebelum, kita nak jawab apa? Sebab itu basic kita sebagai Muslim, haji adalah basic. Rukun Islam, barulah sempurna kita jadi Muslim. Yang tak mampu cerita lain. Kita paling tahu kalau kita tak mampu. Ini yang buat-buat tak mampu ni ramai. Okey. Kemudian, sebagai wanita acuan Al-Quran, rukun iman. Beriman kepada Allah, yakin, tawakal kita kepada Allah. Perintah Allah semua kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Beriman kepada para malaikat. Yakin bahawa malaikat sentiasa ada bersama dengan kita. Malaikat maut jenguk kita. Malaikat rakyat atik mencatat segala-galanya. Sampai kita tak boleh nak mengumpat orang lain. Kita nak tulis dekat Facebook, dekat WhatsApp. Kan dalam WhatsApp tu kita dengan kawan kita je. Mana ada orang lain. Kita ngumpat. Geng kita yang kita tak puas hati, AJK surau tu. Kita pun PM belakang kepada kawan kita sama-sama yang tak puas hati dengan ketua wanita AJK surau. Bukan surau ni lah ya. Ha. Ya, kadang-kadang dalam organisasi tak puas hati PM belakang, betul kan? Tak ada orang tahu. Kita dengan kawan kita je. Allah tahu tak? Malaikat kiri kanan catat tak? Sebab itu saya sebut tadi tu kan, beriman kepada Allah tu ada ihsan tu. Apa maksud ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apa maksud ihsan? Apa ihsan kita dengan Allah? Apa maksud kita berbuat baik kepada Allah ialah iaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu buat ibadah umpama seperti kamu dapat melihat Allah. Fa in lam takun tarah, sekiranya kamu tak boleh rasa bahawa kamu melihat Allah, maka kamu rasakan bahawa Allah melihat kamu. Itulah maksud ihsan kita dengan Allah. Ihsan dengan manusia, buat baik pada manusia, memaafkan manusia, tolong manusia, dengar masalah dia, itu ihsan kita kepada manusia. Tapi bila malaikat Jibril tanya, "Famal ihsan?" Apa itu ihsan wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad kita jawab, jawapan itulah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menjadi hamba Allah, kamu beribadat ibarat kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak boleh nak merasakan kamu melihat Allah, lalu kamu merasakan Allah sentiasa melihat kamu. Allahu Akbar. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada Rasul dan Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tuan-puan sekalian, ini ada gelas kan? Ada air kan? Kalaulah saya curah air ni, takut pula yang dekat ni ya. Tak, saya tak curah. Saya curah air ni kan. Okey. Saya curah habis, air tu terus menyerap kan? Betul kan? Air ni akan terus menyerap dalam tu. Boleh tak kita nak ambil balik air tu? Tak boleh dah. Kalau kita usaha macam mana boleh ambil tak? Tarik-tarik. Tak boleh dah. Sebab dia dah menyerap, betul kan? Kalau bukan kapet atas tanah, boleh kita ambil balik air tu? Kalau kita cuba atas tanah? Tak boleh dah. Kita tak boleh nak patah balik padahal baru curah je. Tak boleh patah balik walaupun satu saat. Muslimat sekalian,
banyak tak penyesalan dalam hidup kita? Banyak. Kita menyesali tindakan kita, kita menyesali keputusan kita, kita menyesali apa yang kita cakap, apa yang kita cakap, kita menyesali apa yang kita buat, kita menyesali apa yang kita tulis. Kita banyak penyesalan dalam hidup. Tapi kita tidak dapat nak patah balik walaupun satu saat. Kita tak boleh nak tarik balik dah kata-kata kita tu. Kita tak boleh dah nak betulkan benda yang kita dah buat kesilapan tu. Dan kita tak boleh nak patah balik, bang, dulu kalau tak buat macam ni, saya tak jadi macam ni. Saya trauma sebab perbuatan awak dulu. Sebab awak pernah curang dulu, contoh ya. Sebab itu saya macam ni. Suami kata, saya dah minta maafkan, saya dah ni kan, saya tak nak buat apa dah, benda tu benda lama. Tapi bang, kalau saya ingat-ingat balik, ah, tapi tu ada kan, dia akan menghiris hati saya, bla bla bla. Sebab tu saya jadi macam ni. Tak boleh nak ulang balik dah. Penyesalan kita terhadap anak-anak banyak tak? Kita rasa masa dulu kita tak didik anak dengan baik. Kita tak bagi pendidikan agama. Kita dulu selalu rotan dia. Selalu cubit dia. Sarik rambut dia. Dulu kita hilang sabar. Kita tak ada ilmu. Dulu kita pernah maki anak. Kita tak boleh nak padam ingatan tu dalam diri anak. Yang kita ada adalah waktu sekarang, muslimat sekalian. Waktu sekarang yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk kita jadi lebih baik. Okey. Ibu-ibu, pernah tak kita cakap macam ni kan? Mak dulu teruk kena dengan bapak, dengan atuk tu. Kena libas tu, kena libas ni. Masa kita sebut, kita rasa sakit ke tak sakit? Tak. Kita tak rasa sakit. Ada orang dia masih sakit. Dia sebut tu, dia masih lagi rasa dendam, marah, sedih. Tapi ada orang dia cerita tu, dia boleh gelak-gelak dah. Oh, ingat lagi masa tu kena ikat dekat pokok, pokok buah manggis. Gerengga datang apa semua. Oh, ingat-ingat balik. Tapi sambil gelap. Biasanya yang macam ni, yang mana ibu bapa cover balik. Faham tak? Dia cover balik. Tapi kalau kena dera sepanjang masa, dia trauma. Dia ingat dengan sedih, dengan dendam, dengan marah. Tapi bila ada ibu bapa yang cover balik, masa muda amarah, tapi makin tua dah baik, dah berubah, maka kesakitan tu tak lupa, tetapi tak dirasai lagi kesakitan tu. Tapi kalau tak diubah ataupun tidak dibaik pulih, maka kesakitan tu kekal sakit. Apa yang saya nak sampaikan muslimat sekalian, apa yang kita kesalkan, perbuatan kita pada suami, pada siapa-siapa, kita tak boleh nak patah balik. Benda dah berlaku, benda dah lepas. Yang kita boleh buat adalah berbuat kebaikan pada hari ini. Buat sebaik mungkin. Jadi isteri yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi mertua yang terbaik. Jangan tangguhkan. Jadi anak yang baik. Jadi kakak yang baik. Jadi adik yang baik. Walaupun ada adik-beradik kita tu, dia yang buat masalah. Dia yang tak nak tegur kita. Tak apalah. Kita nak jadi orang yang baik. Subhanallah. Kerana kita boleh memadam rasa sakit, walaupun tidak boleh memadam ingatan. Tak boleh nak padam ingatan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey. Untuk tajuk kita ini, supaya kita pergi khusus, kita boleh, saya nak buka, saya nak gunakan buku ni, Perempuan Yang Baik-Baik Dalam Al-Quran. Sebab tajuk kita adalah Wanita Solehah Acuan Al-Quran. Yang mana saya akan bacakan kisah ibu kepada Nabi Musa alaihi salam. Kepada siapa yang nak merujuk kepada Al-Quran, kalau ada Al-Quran dekat, ada wuduk, boleh ambil lah. Sebab kita akan baca ayat-ayat yang berkaitan. Sama-sama kita akan tadabur ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah ibu Nabi Musa alaihi salam. Bila kita bercakap tentang ibu Nabi Musa alaihi salam, dia macam dekat dengan kita sebab dia adalah wanita biasa. Betul atau tidak? Dia bukan isteri Nabi. Dia bukan seperti Asiah. Dia bukan seperti Maryam yang ada kelebihan. Sampai ada mihrab, makanan tu daripada langit. Ibu Nabi Musa AS adalah wanita biasa seperti kita. Ibu-ibu seperti kita. Dan ibu Nabi Musa AS, walaupun wanita biasa, kalau kita sebut Sayyidina Khadijah, Fatimah, Sayyidina Aisyah, ya, itu wanita-wanita yang ada keistimewaan kedudukan, isteri Nabi,
anak Nabi. Tapi ini wanita biasa, tetapi kisahnya dia cerita dalam Al-Quran. Sehingga kan Allah turunkan wahyu untuk cerita, merakam kisahnya dalam Al-Quran. Jadi wanita ni wanita luar biasa. Masya Allah. Okey. Bagi membicarakan tentang kisah ibu Nabi Musa AS ini, kita akan buka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat yang ke surah Al-Qasas tapi ini daripada ayat yang pertama, cuma ada ayat-ayat yang seterusnya tu. Macam ni dia ada tulis. Okey, tak apa. Buka daripada ayat pertama, boleh buka phone juga. Kita akan tadabbur ayat per ayat. Insya-Allah. Jam pukul berapa sekarang? 11:35. Patutnya habis pukul 11:45. Saya sampai 5 minit sebelum 10:30 tadi. Lepas tu saya minta maaf dengan penganjur. Ada beberapa perkara urgent yang kena selesaikan dalam kereta. Saya pun keluar lambat. Lepas tu mula lambat. Jadi boleh ke kita habis dalam pukul 12? Saya faham kalau ada ibu-ibu yang segera, nenek-nenek kena ambil cucu. Saya faham. Jadi boleh je bangun. Tak ada masalah. Tak payah nak kecil-kecilkan badan. Harap orang tak nampak. Dia cuba sekecil mungkin. Tak apa. Kita faham masing-masing ada urusan. Mungkin balik perlu sediakan makan untuk suami. Sebab saya sudah lambat kan. Okey, kita akan sama-sama baca. Saya akan bacakan ayat ni. Saya baca dulu, Muslimat ikut. Siapa yang tak dapat jumpa melalui phone ataupun Al-Quran, tak apa. Sebab saya akan bacakan beberapa perkataan, Muslimat akan dapat ikut, insyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Silakan. Kuatkan suara ya. Keluarkan suara yang kita gunakan ketika mengejutkan anak-anak bangun tidur ya. Kejut suami. Suami lembut kan. Okey, kita melantunkan bacaan Al-Quran dengan sebaik mungkin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min naba'i Musa. Natlu alayka min naba'i Musa. Liqawmi yu'minun. Inna Fir'aun. Ala fil ardh, waj'ala ahlaha shi'an yastad'if ta'ifatan minhum ala alladhina istud'ifu في الأرض ونجعلهم أئمة. Kitab Al-Quran yang memberikan penjelasan yang jelas nyata. Natlu alaika, kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, min naba'i Musa, sebahagian daripada kisah Nabi Musa wa Fir'aun bil haqq, dan kisah Fir'aun dengan keterangan yang berkaitan dengan membunuh anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka.
Sesungguhnya adalah ia daripada golongan yang membuat kerosakan. Dan kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, iaitu di negeri Mesir. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Subhanallah. Ada dua lagi ayat yang akan berkait dengan kisah ibu Nabi Musa alaihissalam. Boleh kita baca dua ayat lagi ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Sadaqallahu al-azim. Masya Allah, seronok kan dapat baca Quran sama-sama. Maksudnya, dan kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu, serta hendak memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama-sama tentera mereka apa yang mereka bimbangkan daripada golongan yang tertindas itu. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Dan pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya daripada angkara Fir'aun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut. Dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula engkau berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. Allahu Akbar. Minum air sikit. Ini tangan kanan ya. Saya kena jelaskan sebab selalu kalau melalui live ni orang ingat pegang tangan kiri. Sebab dia akan tengok terbalik. Bagus hajah ni. Lenguh tak? Okey ya. Subhanallah. Okey. Peristiwa pertembungan Nabi Musa AS dan Fir'aun berlaku di Mesir pada zaman Ramses II. Zaman Ramses II iaitu Fir'aun II ialah zaman di mana Fir'aun yang paling maju dan paling kuat yang mewarisi kerajaan Mesir. Ini adalah Fir'aun terkuat, termaju, terkaya. Mesir pada zaman pemerintahan Ramses II terkenal dengan ciri yang sukar ditumbangkan di medan tempur dan memiliki kerajaan yang paling kaya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebagai Fir'aun yang memiliki tiang-tiang yang kukuh. Sampai Allah menyebutkan mempunyai tiang yang kukuh dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-10. Persoalannya, mengapa Fir'aun ini yang dipilih oleh Allah untuk ditentang oleh Nabi Musa AS? Bukankah sebelum Ramses II ini terdapat juga Fir'aun yang lain? Ahli sejarawan ada mengatakan Fir'aun yang bernama Ramses II ini ialah satu-satunya Fir'aun yang tidak menyembah Tuhan, malah dia sendiri mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Inilah Fir'aun, satu-satunya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Apabila dia berada di setiap kemuncak, kemuncak kaya, kemuncak masyhur, kemuncak kuat, semuanya. Okey, sekiranya kita semak semula musiman,
Sirah di sebalik surah ini, iaitu surah apa yang kita baca ni? Surah Al-Qasas. Betul, surah Al-Qasas ini. Surah ini diturunkan ketika Rasulullah berada di hujung-hujung masa sebelum hijrah ke Madinah. Maksudnya pada tahun-tahun terakhir ataupun bulan-bulan terakhir sebelum Nabi berhijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Surah ini diturunkan ketika Rasulullah dan para sahabat mahukan cerita berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam secara terperinci daripada yang ada dalam surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml. Sudah ada kisah Nabi Musa dalam surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml. Tetapi para sahabat minta cerita yang lebih terperinci. Lalu kisah yang terperinci ada dalam surah yang kita bacakan ini. Pada waktu ini juga episod pembantaian terhadap umat Islam di Mekah sedang berlaku dengan sangat dahsyat. Selepas kewafatan Khadijah, kewafatan Abu Talib, kita tahu umat Islam mula diserang secara terbuka, dihalau secara terbuka dan diseksa secara terbuka. Sehinggakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, peringkat awal pergi hijrah bukan ke Madinah, ke Taif dulu. Lalu Rasul juga dihalau oleh penduduk Taif dengan kejam dan zalim. Dan kisah ini ada relate dengan situasi penduduk ataupun umat Islam yang berada di hujung-hujung sebelum hijrah ni. Masya Allah. Pakatan orang musyrik ke Quraisy sekian-sekian kisahnya. Okey. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak cerita tentang kisah ibu Nabi Musa. Ada riwayat mengatakan namanya adalah Yuqabit. Dan ada lagi nama-nama yang lain. Yang mana yang saya tahu, nama anak perempuan ataupun kakak. Ini melalui pembacaan. Ada yang mengatakan nama kakak kepada Nabi Musa alaihissalam namanya Maryam ke? Siapa pernah Maryam ataupun nama-nama yang masyhur juga, sama ada Maryam ke, Fatimah ke, nama orang Arab ketika tu Maryam ke? Ha? Ya, ada yang Hana, ada Maryam. Terima kasih Datuk Ozana. Okey, yang saya pernah baca adalah namanya Maryam. Apa yang kita boleh belajar? Apabila ibu Nabi Musa AS meletakkan Nabi Musa sebagaimana Allah ilhamkan, memasukkan dalam satu peti dan alirkan ke sungai yang akan bersambung sungai itu dengan laut. Ketika itu Allah memujuk dengan ayat wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu bimbang dan jangan kamu sedih nak melepaskan anakmu itu. Sekarang anak ni umur berapa ni? Baby, masih menyusu. Ibu-ibu melepaskan anak-anak kita umur berapa? Sekolah menengah ada yang lepaskan dah asrama. Ada yang melepaskan anak universiti. Ada yang melepaskan anak perempuan dalam jagaan menantu lelaki. Risau tak? Risau. Ada yang anak lelaki yang sama ni kita manja, kita jaga, tiba-tiba ada perempuan lain pula yang layan anak kita. Ada cemburu di situ. Okey, subhanallah. Nak melepaskan anak bukan sesuatu yang mudah, melainkan ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan ada keyakinan bahawa anak kita dalam jagaan Allah. Tak kira anak kecil, anak besar, anak dewasa, anak tua. Seorang ibu sentiasa ada kerisauan dan kebimbangan. Anak yang dah kahwin, bahagia tak dia? Suami dia layan elok tak? Kenapa dia sedih ni? Bunyi suara macam sedih ni. Anak laki kita macam manalah, menantu perempuan layan dia ke, menantu perempuan kita tak taat? Oh, macam-macam. Betul tak seorang ibu dia ada kebimbangan apabila dia melepaskan anak daripada jagaannya? Maka di sini apa yang kita boleh belajar adalah ini anak yang baby tak ada jaminan. Lepas tu bukan lepaskan di asrama, lepaskan ke sungai, lepaskan ke laut. Dalam keadaan ketika itu Firaun memerintahkan semua, semua bayi lelaki dibunuh hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. So ada banyak kebimbangan yang wajar oleh ibu kepada Nabi Musa AS. Tetapi ibu ni dia bukan hanya bertawakal ataupun tanpa usaha. Apa usaha ibu ni? Ayat yang seterusnya, kita kalau kita baca ayat seterusnya, kita akan jumpa
yang mana ibu ni meminta kepada anak perempuannya untuk tengok, untuk tengok daripada jauh, untuk lihat daripada jauh. Dan arahan ibu ni simple je, ikutilah dan tengoklah. Soalannya, ikut dan tengoklah anak adik tu. Tengok adik tu, maksudnya akan dibawa ke mana, ke mana pergerakan, tengok daripada jauh. Peti besi tu, tengok daripada jauh je. Ini antara ilmu Al-Quran tentang parenting. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bagi arahan pada anak perempuan, kita tak perlu sedetail macam beri arahan pada anak lelaki. Kerana kakak kepada Firaun ni perempuan, dan arahan kepada anak perempuan tak perlu sedetail macam anak lelaki. Setuju atau tidak? Ini yang kita kena faham juga. Nak bagi arahan pada suami kena detail. Bukanlah arahan, permintaan. Kita tak boleh cakap, abang saya nak ni, pandai-pandai lah awak buat apa yang patut ya. Kita balik keadaan sama, tak berubah. Awak tak buat apa-apa ke? Saya rasa tak ada yang patut, semua dah okey. Tak ada yang patut saya buat. Ni baju ni tak jemur. Oh, nak kena jemur ke? Tapi kalau kita cakap, bang, saya nak minta tolong pat je, jemur kain, lepas tu sampah tu, lepas tu ada barang tu berat, saya tak larang nak angkat. Satu je lagi, awak tolong, nak tolong apa? Awak tolong gosok baju, tu macam berat sikit kan? Ha, kalau dia boleh tolong gosok, alhamdulillah. Maksudnya kalau kita cakap, dia boleh buat. Tapi kalau umur, ini bukan kaedah komunikasi dengan lelaki. Ini yang saya baca dalam buku ni, penerangan, penjelasan. Subhanallah. Ilmu yang kita dapat bila anak perempuan, kita boleh umum je. Okey, Umi nak pergi ni. Tu tengoklah ya kat dapur tu apa yang patut kena buat. InsyaAllah anak perempuan dia detail, teliti, dia lebih kurang PL perangai macam kita, nama pun perempuan. Kalau dia yang bertanggungjawab. Tapi kalau suruh anak lelaki, dia tak nampak tu. Gelah pun tak nampak, duduk singki, tersorok sikit. Sampah pun tak nampak. Penyapu terbalik bagi kita problem. Bagi orang lelaki, tak ada masalah. Ha, kita hujung kaki je buat naik kaki. Ha, gitu. Okay. Jadi, tuan-puan sekalian, dan anak perempuan ni tak perlu, ibu Nabi Musa tak perlu nak detail. Jangan dekat sangat, jangan sampai orang suspicious, buat-buat tak nampak. Dia tak berikan, maksudnya tidak berikan arahan yang sangat teliti. Umum, dia tahu, anak perempuan dia tahu apa yang patut dibuat, apa yang patut, apa yang tak patut. Sehinggalah dia melihat peti tu, maksudnya tempat bakul tu berhenti di salah satu sudut laluan istana Firaun, dan dia nampak daripada jauh apa yang berlaku. Kemudian kakak ni sangat bijak, dia pun mencari-cari berita, nak tahu apa berita ni. Tapi bukan cara dengan dia tanya-tanya, nanti pengawal istana akan suspicious lah, akan syak lah, kenapa ni tiba-tiba tanya macam tahu ni. Jadi dia menunggu dengan sabar, dengan mengharap dan minta doa dengan Allah. Masa tak tahu hidup ke tak, adik dia sekian-sekian, sebab amanah seorang ibu bagi untuk dia mengawasi. Subhanallah. Kemudian keluarlah khabar bahawasanya daripada istana Firaun ni minta mencari-cari siapa yang boleh menjadi ibu susuan kepada seorang bayi. Dah diusahakan dah, orang ini menyusu-menyusu dari sana, semua Nabi Musa AS enggan meminum walaupun satu titis. Lalu berita ini sampai, sebab kakak ni duduk mengawasi kan, dia pun datang. Dan ayat, inilah orang perempuan kelebihan dia, pandai susun ayat. Sebab itu kadang suami tak perasan, dia kena tipu. Bukan tipu, kena kelentong sikit, kena berhelah. Ha, dia takkan cakap tu serang, dia nak makan tu. Abang teringinlah, ingat tak dulu bang, gini gini gini, kalau saya demam saya makan apa, gini gini, yang itulah saya. Dia tak cakap straight, bang saya nak makan ni. Macam-macam buat alasan. Kadang buat alasan anak, anak kita suka ni, saya bukan, padahal dia yang suka. Guna alasan anak. Okey, apa sajalah, orang perempuan yang pandai pasal ayat. Apabila si kakak ni masuk dan nak beritahu, dia tak boleh cakap direct, oh saya tahu ada seorang perempuan gini-gini. Tak,
Tapi bijaknya ayat kakak Nabi Musa, anak perempuan ni, masih, bukannya dewasa ya, lebih ke mungkin sekolah menengah ke, wallahu alam, ataupun masih sekolah rendah ke, tapi bijak. Bila tahu sedang mencari-cari ni, dah dicari ibu ni, dah dicari sekitar semua, Nabi Musa AS enggan meminum susu. Lalu si kakak ni cakap begini, saya macam pernah dengar ada kat sebuah kampung, saya tak ingat kampung apa, ada seorang wanita ni memang pandai mengasuh budak-budak. Ramai budak-budak boleh. Dia tak sebut terus direct, saya kenal seorang perempuan duduk kat kampung sekian. Faham tak? Dia hanya beri gambaran sama-sama. Saya tak pasti gini-gini. Betul tak selalu guna teknik tu? Maksudnya, padahal kadang-kadang kita tahu, kita buat-buat tak tahu supaya suami kita macam rasa dihargai. Ha, macam tu lah kan. Dan kita selalu buat, padahal kita kuat, kita buat-buat tak larat. Ha, gitu. Okay. Lepas tu, pengawal tanpa syak wasangka ikut dia. Okay, saya rasa rumah ni, saya rasa kampung ni. Sampailah tidak ada syak wasangka langsung. Dia adalah kakak kepada baby tersebut dan dia sedang membawakan kepada wanita yang merupakan ibu kepada bayi ini. Akhirnya ibu ni, ibu Nabi Musa alaihi salam, datang ke istana, terus Nabi Musa menyusu daripada ibunya. Sebagaimana Allah janjikan dalam ayat yang kita baca, janganlah kamu bersedih, lepaskanlah dia, dan janganlah engkau merasa bimbang dan yang kamu berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. Subhanallah. Muslimat sekalian, kebijaksanaan anak-anak perempuan, aturan semua itu antara keberkatan, keyakinan seorang ibu. Allah memudahkan semuanya. Tawakal ibu, usaha ibu dan juga doa seorang ibu. Dan bukan senang nak sampai tahap lepaskan tanpa bimbang dan tanpa duka cita. Senang atau tidak? Susah. Sebab buktinya, kejap-kejap telefon anak. Macam mana ni? Eh, kalau ada apa-apa buat, bagi tahu mak. Pandailah mak nak urus cara tu. Kadang masuk campur berlebihan dalam urusan anak-anak. Padahal masa kita mula kahwin dulu, kita bergaduh kat dengan lelaki kita. Tapi bila tahu anak kita sekian-sekian, mak tak boleh terima kalau anak mak kena buat macam ni. Kau balik sekarang, siap-siap mak ambil kat rumah. Subhanallah. Maksudnya nak sampai tahap kita melepaskan anak dengan tawakal penuh kepada Allah tanpa rasa sedih dan duka cita, bermaksud kita tahap redha. Tahap redha, bukan senang. Sampai kita kecil hati dengan menantu pun kita boleh atasi. Kita tak rasa kita saingan dengan menantu perempuan kita, menantu lelaki kita. Kita bukan saingan. Walaupun anak kita macam kurang dah bagi perhatian pada kita, tetapi redha itu adalah melepaskan dan menempuh satu keadaan tanpa rasa sakit. Ini satu kedudukan yang payah. Ada satu lagu Hijaz, tajuknya Sifat Mahmudah. Nanti balik buka YouTube, Nasyid Hijaz Sifat Mahmudah. Ulang-ulang-ulang sampai masuk dalam hati. Sifat Mahmudah Nasyid Hijaz tu, dia menjelaskan tiga sifat utama orang mukmin. Sifat yang pertama ikhlas. Sifat yang kedua adalah redha. Dan sifat yang ketiga adalah sabar. Dan dia menjelaskan, walaupun dalam nasyid, sebab kita tahu Hijaz ni sejarahnya sekian-sekian, dan banyak lagu dia peringkat awal dulu adalah daripada merujuk kepada kitab-kitab tasawuf. Kita boleh rasa kesufian tu dalam lagu-lagu mereka. Subhanallah, tuan-puan sekalian, saya jelaskan sebagai nak tutup dah ni. Satu minit lagi ke 12. Adik, awak ke depan sikit. Biar Hajar tu boleh rakam saya elok. Bukan, awak ke depan. Kak, awak tak boleh dah. Awak ke belakang pun okey juga. Gitu. Kita tak alih ni, tak apa ya. Saya tak tengok ke sini. Saya tengok depan je. Kecil hati ke? Tak kan? Okey. Sini pun saya tak tengok. Okey, Masya Allah. Sekali-sekali kamu pusing. Lama tak pusing kan? Okey. Oh, ada TV. Oh, patutlah ada yang tengok ke atas. Saya kata kenapa, dah boring ke tak tengok muka saya? Punya tengok saya ke atas tu. Okey. Muslimat sekalian, insya-Allah,
Ikhlas itu. Okey, ini wanita acuan Al-Quran nak belajar tentang ikhlas. Tapi saya sebut ni simple je. Berdasarkan lagu ni, disebutkan ikhlas itu adalah rahsia kita dengan Allah. Malaikat pun tak tahu, kita pun tak tahu kita ikhlas atau tidak. Malaikat hanya diperintahkan untuk catat solat, solat, puasa, puasa, sedekah, sedekah. Pasal ikhlas tak ikhlas, malaikat tak boleh nak catat, malaikat tak tahu. Ikhlas adalah rahsia kita dengan Allah. Ia sesuatu yang sangat tersembunyi. Ini dalam lagu ni ya, dalam nasyid ni. Tetapi ia boleh dikesan. Ciri orang ikhlas boleh nampak. Dia boleh dikesan. Cirinya ialah, dia sebut dua ciri orang yang ikhlas. Puji dan keji sama dirasai. Oh, susah. Maksudnya kalau dia dipuji, dia tak adalah rasa aku bagus aku ni. Dan dia bukan semangat buat kerja sebab baru lepas dipuji, tak. Dan dia tak down pun kalau suami tak puji. Dia tak down pun kalau dia ni AJK, dia lah paling sibuk menganjurkan satu program, tapi nama dia sikit pun tak disebut. Yang mandai muji-muji itulah, oh bagus ni ni ni. Padahal yang di balik tabir ni kerja teruk ni. Kalau kenduri, yang paling teruk kerja kat dapur tu kan. Lepas tu yang pakai lawa-lawa duduk depan layan tetamu gini-gini. Orang orang kat dapur langsung orang tak tengok tak apa, tapi kena marah kenapa lambat itu ini. Saya cakap, saya bagi contoh je lah. Tapi dia tetap ikhlas, tak apalah orang tak raikan, tak apalah orang tak puji. Kena marah lagi pula. Oh, nak sampai tahap ni susah. Puji dan keji sama. Bukan dia down sebab keji. Sebab dia tahu dia buat kerana Allah. Dia masak susah payah nasi Bukhari. Pernah masak nasi Bukhari? Nasi biryani? Pernah. Tak apalah ustazah, nasi putih je lah. Ha, saya sebut nasi Bukhari sebab itu adalah masakan spesial arwah ayah saya. Dia buat rempah sendiri, bukan rempah siap. Rempah sendiri. Dan saya pun pandai buat juga. Dah lama saya tak masak. Dulu saya buat catering nasi Bukhari. Ha, percaya tak? Saya masak untuk 300, 400 orang, 500 orang, saya masak seorang. Suami saya tolong buat rencah. Siap bungkus apa. Dululah masa cari rezeki dulu. Jadi catering macam-macam kerja. Jadi babysitter, jadi driver. Suami saya di cleaner. Itu cerita masa dekat, adalah cerita dulu-dulu. Okay. Cuma nak bagi tahu, bayangkan kita masak nasi Bukhari tu susah bagi saya. Sebab bila buat rempah sendiri, genyah pada rempah tu. Nak kesiap rempah, barulah masak nasi. Bukan rempah yang siap. Bayangkan lepas masak susah-susah, ambil masa letih, orang tak puji. Bayangkan. Ha. Saya pernah masak untuk air raya, maksud saya masak periuk besar. Tiba-tiba satu periuk besar tu semua lembek, tak boleh makan. Dapat pujian tak? Dapat marah. Sebab orang tetamu nak datang, mak tak adalah marah sangat, tapi sedih-sedih kan. Sedih sebab buat rempah berjam-jam, tinggal ni kita terlebih air. Rasa memang dah sedap tapi semua lembek. Okey. Tuan-puan sekalian, bukan senang. Kita nak kekal, boleh reda, boleh okey walaupun dikeji dan walaupun tak dipuji. Tapi itu ciri orang yang ikhlas. Kita kena usaha. Sifat yang kedua, iaitu sifat reda. Saya suka sangat apa yang didefinisikan dalam nasyid ni. Sebab ia merujuk kitab-kitab sufi juga. Kitab-kitab tasawuf. Beza reda dengan beza sabar. Kadang kita tak boleh nak bezakan antara sabar dan juga reda. Lagu ni sebut macam ni. Reda itu ujian yang menimpa tidak dirasai. Ha? Oh, suruh nyanyi ya. Reda itu. Ah, setakat you je. Sebab saya tak pandai nyanyi sebenarnya. Okey. Reda itu dia kata ujian yang menimpa tidak dirasai. Lepas tu bila dia jelaskan tentang sabar, sabar itu sedikit berbeza. Lasyik tu sebut. Sabar itu sedikit berbeza. Salah tu salah. Bukan, lirik salah. Saya punya intonasi salah. Redha, redha kita tahu ujian menimpa tak dirasai. Sabar pula ujian menimpa dirasai. Rasa sedih, kecewa.
tetapi tidak kelihatan, tidak terlihat di luar. Dia sedih, orang tak tahu dia sedang sedih. Dia sedang marah ni, tapi dia boleh kontrol suara dia. Saya kadang-kadang fikir juga, aku ni orang yang sabar ke tak? Pernah tak fikir? Aku ni orang sabar tak? Ibu-ibu, kalau kita masih boleh kontrol, itu bukan menipu. Kita kecewa, kita sedih, tapi dengan kawan-kawan tak tahu kita ada masalah. Kita keluar, kita makan, padahal dalam hati tu sedang menanggung rasa sedih. Insya Allah itu ciri-ciri orang yang sabar. Rasa sabar ini ujian dirasai, tetapi ia tidak menzahirkan. Dia cuba menyembunyikan, tetapi redha ialah ujian menimpa dah tak rasa lah. Dia betul-betul boleh melepaskan. Contoh orang yang miskin, orang yang susah, dia dah biasa susah. Kita yang nampak dia susah, ya Allah hidup macam ni, saya okey. Dia dah sampai tahap memang redha dengan miskin. Tapi ramai orang miskin tak redha dengan miskin. Dia sampai ada perasaan hasad dengki kepada orang kaya, orang yang mampu. Hati dia penuh cinta pada dunia. Dia menampakkan orang sekian-sekian, ni. Sebab apa dia tak mampu tahap seperti itu? Dia ada iri hati. Pada hidup dia memang susah, tapi dia tak ada susah. Dia memang redha dah dengan kemiskinan dia. Ada orang, ada kawan kita ujian dengan suami. Sampai tahap dia senyum, laki suami awak dah okey eh? Suami kau dah okey eh? Tak, samalah macam dulu. Dia masih tak solat lagi. Dia masih lagi sekian-sekian. Tapi nampak kau okey. Dah biasa. Dah tak rasa apa-apa dah. Ha. Nak sampai tahap ujian yang menimpa, tak dirasai tu, makan masa kan? Makan masa. Tapi makam redha ni, makam yang sangat tinggi. Apa kelebihan orang yang redha? Tapi alangkah baik kalau kita boleh cepat redha. Ada orang lepas 10 tahun baru redha. Selepas 5 tahun baru redha. Kalau kita boleh redha dengan cepat, itulah yang kita akan dapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, baca sama-sama dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan, kejap. Hidup tersumbat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kuatkan lagi, nak habis dah ni, semangat. Biasa nak habis semangat kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, Allahu Akbar. Musiman, ini penutup. Moga-moga kita dapat kedudukan ni, yang mana makam yang tinggi itu makam redha ni, dan kelebihan orang yang redha. Dan mudah-mudahan kita akan dipanggil dengan panggilan ini satu hari nanti. Suatu hari yang pasti, yang pasti tanpa ragu, iaitu saat kematian kita. Yang mana bagi kita orang-orang yang redha dan mempunyai orang yang redha, jiwa dia tenang. Itulah. Tenang ni tak boleh dapat. Tenang dengan bahagia jauh beza. Kita boleh bahagia makan sedap, bahagia. Bahagia boleh dapat hadiah, betul kan? Tetapi hadiah tak boleh beri ketenangan. Makan sedap tak boleh beri ketenangan. Sebab ketenangan ada daripada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Tenang ni memang nikmat kurniaan daripada Allah. Ayat ini yang kita bacakan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha kepada Allah
dan kamu mendapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka jemput, maka masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allahu akbar. Inilah para wanita sekalian yang kita harapkan, supaya saat kita nak kembali kepada Allah, Allah akan panggil kita dengan, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tak ada protes, jiwa yang tak ada banyak soal dengan perintah Allah, jiwa yang tak banyak komen, jiwa yang redha dengan ketetapan Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan kadang kamu redha dengan Allah. Masuk redha dengan Allah, kita redha dengan ketetapan Allah. Kita tak petikaikan, ya Allah, kenapalah aku kahwin dengan dia ni, lepas tu sekarang bercerai pula. Kenapa tak kahwin dengan orang tepat terus? Kenapa pula orang salah? Subhanallah. Sebenarnya semua itu, kalau kita redha, kita akan nampak banyak hikmah. Kenapa perlu jumpa orang salah dulu baru orang betul? Kenapalah aku lahir mak ayah macam ni? Kalau lahir sebagai anak raja kan senang. Contoh je lah ya. Kadang-kadang tu kan, redha memang susah, tapi makam tinggi sampai dipanggil dengan Allah saat kita mati. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dan kadang kamu redha, kadang kamu diredai oleh Allah. Maka masa dalam alam roh, lagi di alam barzah, kita akan bersama dengan orang soleh, dengan para nabi. Kita akan menikmati nikmat alam barzah dengan penuh benuh kesyukuran. Kita akan bersama dengan roh orang-orang soleh. Sebab itu dipanggil masuk, masuk di kalangan hamba-hambaku. Dan selepas itu kita akan dipanggil masuk, fadkhuli fi jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Sebelum masuk syurga, duduk dulu di kalangan orang soleh di alam roh, sebelum di alam mahsyar. Mudah-mudahan kita berada dalam golongan ini muslimat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini kedudukan yang sangat hebat dan sangat tinggi. Untuk dapat kedudukan ni, kita perlu menempuh ujian demi ujian. Kita kena bersahabat dengan ujian muslimat. Kita tak boleh bermusuh dengan ujian Allah. Setiap kali ujian dan kesukaran kita anggap musuh, kita akan sakit, kita akan sempit. Tapi kalau kita anggap ujian itu sahabat, kerana ujian inilah jalan kita ke syurga. Jalan inilah, ujian inilah jalan kita dapat pahala. Ujian inilah membuatkan kita ada di makam redha dan sebagainya. Maka kita akan mula bersahabat dengan ujian. Tapi bukan minta ujian, tapi bersahabat. Bila kita bersahabat dengan ujian, kita boleh uruskan ujian tu. Pertolongan Allah akan datang dengan cepat. Jangan anggap ujian itu musuh. Kalau anggap musuh, ujian datang je kita marah-marah, kita terus melantun, kita terus sekian-sekian. Tapi kita tukar mindset kita, ujian jalan ke syurga, makam redha melalui ujian, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga mendapat manfaat, mendapat kebaikan, insyaAllah. Walaupun saya tidak mengupas secara khusus sedalam-dalamnya, berkisar dengan tajuk wanita acuan Al-Quran, kita ambil satu kisah saja, iaitu ibu kepada Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan dikongsikan lebih kurang 1.5 jam ini tetap memberikan manfaat, kesedaran, kekuatan, ketenangan, insyaAllah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Allahumma ja'alna minal mar'ati salihah, ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan wanita yang salihah. Jadikanlah kami perhiasan dunia yang terindah dan terpelihara. Dan jadikanlah kami, ya Allah, sebagai bidadari di syurgamu, ya Allah, di kalangan wanita-wanita dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Engkau menciptakan kami sebagai wanita, kami redha, ya Allah. Ya Allah, kami redha dengan segala ketetapan dan ketentuanmu, ya Allah, tentang perjalanan hidup kami. Sedari kami lahir sehinggalah saat ini, ya Allah. Kerana kami beriman dengan firman-Mu, ya Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ia amat baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu suka itu ia amat buruk bagimu. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa.
Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang soleh yang beriman dengan ayat-Mu ini, ya Allah. Apapun yang berlaku, pasti ada kebaikan apabila ia adalah ketetapan-Mu, ya Allah. Apapun yang terhalang walaupun kami suka tapi Engkau tidak berikan, adalah yang terbaik kerana itu adalah kehendak-Mu, ya Allah. Segala kehendak-Mu semua baik-baik belaka, ya Allah. Tidak ada yang buruk. Segala perintah-Mu adalah baik-baik belaka, ya Allah. Tidak ada yang mudarat. Segala yang Engkau tentukan untuk hidup kami semuanya baik-baik belaka, ya Allah. Cuma kami, ya Allah, kurang sabar, kurang syukur, ya Allah. Kami mahu segera hasil, ya Allah. Kami tidak sabar menunggu hikmah yang di sebaliknya, ya Allah. Maka, ya Allah, jadikanlah kami wanita yang sabar, wanita yang bersangka baik, ya Allah. Wanita yang berakhlak mulia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan bantulah kami, ya Allah, untuk menjadi isteri yang salehah, penyejuk hati, penyejuk mata suami kami, ya Allah. Bantulah kami menjadi ibu yang misali sampai akhir hayat kami, ya Allah. Menjadi ibu kepada anak dan menantu kami, ya Allah. Sabar dengan perubahan akhlak dan sikap anak-anak kami. Kami jadi ibu yang tidak pernah berhenti berdoa walaupun kami sedang duka cita dan kecewa dengan anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah kami hati yang lapang dada sampai kami boleh redha terhadap anak kami tanpa bersyarat, ya Allah. Kerana kami mengharapkan syurga untuk setiap anak kami, ya Allah. Tidak ada bahagianya kemarahan yang kami ikut, ya Allah. Akhirnya anak kami dicampakkan ke dalam neraka kerana kami tidak redha dengan mereka, ya Allah. Bantu kami untuk redha dengan anak-anak kami, ya Allah. Walaupun kami sedih dan kamu dikecita, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, untuk redha dengan orang-orang yang menzalimi kami, orang yang mengkhianati kami, orang yang memfitnah kami, orang yang memburukkan kami, orang yang mengumpat, orang yang mengadu domba, ya Allah, sampai rosaknya banyak hubungan dan kasih sayang, ya Allah. Bantu kami untuk redha, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang taat, ya Allah. Hamba-Mu yang tidak protes dengan perintah-Mu. Hamba-Mu yang tidak cepat melantun dengan ujian-Mu, ya Allah. Hamba-Mu yang memahami sampai tahap kami matang dengan ujian-Mu, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad yang salehah, ya Allah. Kami menyambung perjuangan Rasulullah. Kami menyambung ajaran Nabi. Kami menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin kurniakanlah kami syafaat Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat wajah baginda, kami tidak pernah mendengar suara baginda. Tapi ya Allah, dalam hati kami, kami rindu Nabi kami, ya Allah. Kami rindu Nabi kami, ya Allah. Kami rindu sangat Nabi kami, ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kami rezeki dapat melihat wajah baginda, ya Allah. Dapat berada dalam majlis yang lebih indah daripada ini, ya Allah, di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang memberi fitnah kepada agama Islam, ya Allah. Tetapi wanita yang menjadi imej kepada agama ini. Wanita yang menaikkan martabat agama ini, ya Allah. Jadikanlah kami wanita yang melahirkan dan membentuk anak cucu yang menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, satukanlah rasa rindu kami ini dengan pertemuan yang indah dengan Rasulullah. Kami ingin melihat wajah indah ibunda kami Khadijah, Aisyah, Fatimah, Asiyah, Maryam dan semuanya, ya Allah. Jadikanlah kami wanita-wanita syurga, ya Allah. Ya Allah, sekiranya apa yang Engkau kurniakan kepada kami dengan murka-Mu, maka ambillah, ya Allah. Sekiranya Engkau memberikan kami ujian tetapi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, maka beri kami kekuatan, ya Allah. Ya Allah, tidak ada nilai dunia ini jika ia dengan murka-Mu, ya Allah. Maka halanglah ia untuk kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan hati yang sabar, ikhlas dan redha. Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah.
Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton secara live.